Halo semua gamer semua, bertemu kembali dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi untuk video kali ini kita bakal lanjutin lagi ya buat mainin game Ultraman Fighting Evolution yang Zero ya. Cuma hari ini kita bakal coba mainin story mode untuk Ultraman Mebius ya. Dan untuk story mode ini kayaknya nggak bisa pakai kaiju ya, sayang banget ya. Kalau bisa kan kemarin saya rencana mau pakai kaiju gitu kan mainin storynya, ternyata nggak bisa. Jadi tak apalah guys ya, kita di sini hari ini kita bakal pakai Mebius dulu. Pokoknya semua Ultraman kita pakai ya guys. Habis itu kita baru lanjut mainin itu gamenya Simba ya, atau enggak Ultraman All Star Chronicles ya, sama Daikaiju Battle Colosseum ya. Masih banyak sih game yang harus kita mainin nih, cuma jadwalnya ini yang nggak kebagi ya. Pokoknya teman-teman stay tune aja ya di sini ya, kita bakal mainin semua game-game itu ya. Itu tadi ada yang ngasih saran juga buat mainin game lain selain ini juga ya, selain game toku ya, nantilah ya. Bukannya gimana, ke channel ini mainin game lain belum tentu nanti yang nonton rame gitu kan. Oke, kita pakai Mebius ini guys, langsung keluar lagunya ya. Taruhan guru melawan, guru lagi, murid melawan guru ini ya. Hampir terbalik. Gila, ini pertama kalinya sih guys ya saya main game Ultraman pakai si Mebius loh gitu. Biasanya kan pakai ini Ultraman apa kayak misalnya si Iga, Daina gitu kan, atau enggak si Gaia gitu. Secara si Mebius ini kan juniornya dari ini ya, mereka bertiga gitu. Ini komonya si Mebius mantap loh guys, sumpah. Gerakannya kenceng lagi. Aduh. Ini gurunya nggak mau kalah sama kita ya. Oke, ada. Woi. Aduh, kena tanduk lagi sama si Taro. Ya! Udah susah-susah kita ngumpulin itu power yang mau pakai jurus malah kena ini. Tembak aja si Taro. Dadah. Oh, ternyata bisa dibatalin itu jurus ya. Oke. Meninggal Mebius ya. Masa kita kalah ini? Duh. Ini kita dikunci loh. Gak bisa nyerang. Gila. Tunggu kau, ini serangan balasan. Gantian ya kita ini nyerang balik. Aduh. Malah kita yang diserang. Batalin. Ya, kalah guys. Gak jadi dibatalin tadi jurusnya. Aduh. Loh, gak masalah kita kalah di sini. Oh, ternyata gak masalah guys ya kita kalah ya. Aja cukup untuk lah lanjut lagi musuh ngulang ternyata. Udahlah, kali ini kita akan bertarung dengan serius ya. Tadi sih udah serius cuma dikunci terus sama si Taro. Ayo, ini siapa nih teman-teman yang favoritnya Mebius ini siapa, ayo tunjuk tangan, like yang banyak ya. Ini ya fansnya Mebius wajib nih nonton video hari ini ya. Aduh. Oke. Kau mau pakai Ultra Dynamite? Enggak akan ku kasih lagi kali ini. Ayo Mebius, kita keluarkan jurus kita. Ya. Keren sangat ini jurusnya guys. Mantep ya. Si Taronya langsung kalah loh.
Oke, latihan hari ini selesai ya. Nah, ada si Sufi lagi. Si tukang lawak. Ini tiap Ultraman punya story-nya beda-beda kan guys ya. Kalau kemarin si Seven, bos terakhirnya kan si Babalu Seijin ya. Kita lihat ini bos terakhir buat si Mebius siapa. Aduh. Ada si ini tukang sniper. Pakai sim. Wah ini pakai Mebius benar-benar enak lah. Ini ada lagunya ya. Astaga. Itu dia pakai ini ya, soul dari apa tuh namanya? Itu satu itu soul dari monster yang apa ya, yang berat banget itu, sama Simbanya nggak sanggup gitu ngangkat dia loh guys. Itu di filmnya ya. Itu di gamenya juga pernah muncul sih. Aduh, nggak bisa ini. Kita coba pakai tembak ya. Nggak mempan. Wah, kita belum bisa minjem ini ya, powernya. Ada, tanggap. Wah, ini masih bisa diangkat ya. Coba kalau yang aslinya itu. Ada. Masa kita kalah di sini? Alamak. Pakailah jurus ini. Apakah jurus ini mampu mengalahkan si Fakisim yang sudah power up? Ternyata tidak bisa guys, kita yang tewas. Astaga, Mebiusnya kalah loh. Pulang gitu gara-gara kalah. Ini pasti suruh latihan lagi. Hek. Rochi. Kelemahan. Oke, kita latihan lagi guys ya hari ini. Mesti kalahin ini. Aduh, Sophie kayaknya ini. Dia bukannya. Hei. Lawan si Sophie guys. Kayaknya kita lawan Sophie terus lah ya, biar bisa unlock ininya. Apa yang soulnya itu. Tadi udah baca komentar kalian, katanya bisa ini ya. Kalau buat dapetin soulnya itu mesti dapat bintang 3. Wow, mantap kali ini combo. Ada. Bisa ini si Sophie nyerang balik. Tangkap, aduh. Ayo Mebius, kita keluarkan jurus kita. Apakah kena? Wih, mantap. Ini jurus kuat banget. Bahkan ini power dari jurusnya ini lebih kuat dari si Seven ya. Seven kemarin Ice Lager nggak sekuat itu loh. Oke. Wesh. Nggak kena. Oke, kita pakai sekali lagi ini jurusnya. Menang kita coy. M78 Bengpal. Wah, jurusnya si ini Ultraman Zofi ya. Gak bisa ya. Harus main yang lain guys. Gak bisa langsung ke Zofi. Tadi rencananya mau ini aja lawan si Zofi gitu. Oke, kita bakal melawan guru kita Ultraman Taro. Wah, kok malah pakai lagunya si Taro. Ayo Mebius, jangan sampai kalah dengan guru kita.
Woi, mantap. Tembak. Masem, jatuh lagi. Batalin, batalin. Wish. Kalau nggak gawat kita tadi. Sekali lagi. Tembak. Lempar. Ini jadi murid durhaka kita hari ini, guys ya. Wih, dia baru mau loncat loh. Aduh, malah kita yang kena tendang. Dikit lagi. Oke. Mundur, 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 mundur. Aduh. Kita pakai jurus ini aja lah, guys ya. Jurus Mebius yang kedua itu bisa ini ya, kayak punya efeknya Trum ya. Eh, lumayan keren loh. Bentar guys ya, ini ada chat masuk dari teman. Oke. Okay. Ini yang ketiga, lawan siapakah ini? Yang ketiga. Oh, Ultraman Leo. Leo di seriesnya Ultraman Mebius dia ngajarin ini ya, Mebius Kick ya. Jadi dia masih termasuk salah satu guru dari Mebius. Weh. Edet. Alamak. Hui. Kita lihat gerakan siapa yang lebih lincah. Tangkap. Kita lempar lagi dia. Oke. Okay. Oh. Ah, malah loncat ke situ. Oke, okay, kita tangkap. Lempar lagi. Tunggu, ini bar kita penuh guys ya. Kita pakai jurus yang ini. Oke, mantap. Mundur pak, mundur pak, mundur pak. Lempar lagi. Wih, jadi ada lagu ya. Wah, dia pakai jurus yang satu itu. Rasakan ini, Leo. Ya, batal coy. Batal kita pakai jurus, guys. Tangkap, kita lempar dia. Iya. Pakai jurus ini. Ah, udah enggak cukup. Kita lempar dia jauh-jauh dulu guys ya, habisnya kita pakai jurus. Cing. Maki jurusnya si Mebius satu ini masih ini ya. Perlu ambil jarak lah paling enggak dari musuh, kalau enggak kita rawan banget diserang. Aduh, ditembakin di mukanya langsung. Wah, memang durhaka ini. Jadi murid durhaka kita guys. Oke, latihan kita dengan si Leo sudah selesai. Manakah lagi kita kali ini? Apakah kita akan kembali melawan si Pakisim? Ha. Eh? Belum beres ya? Masih ada lagi loh. Latihan lagi ternyata. Oh, masih taruh lagi. Okay.
kepala ini. Udah lu mau gebukin sekali lagi enggak kena. Ya kena itu jurus. Wow. Kok kita bisa pakai itu tiba-tiba soalnya? Saya enggak neken R1 loh. Ini biasanya otomatis pakai sendiri tadi soalnya. Liriknya. Aduh. Oke, kita ini kayaknya yang menuju ke planet bumi kah? Oh, kita kembali untuk balas dendam kali ini ya. Wah, langsung pakai ini, pakai soul. Rasakan pembalasanku ini, pakai sim. Wah, darahnya masih bisa isi lagi deh. Tangkap. Iya. Lah, enggak bisa di ini darahnya. Bentar ya, saya ini bingung saya. Kok darahnya si Pakisin enggak bisa dikurangin ya? Gak bisa. Mundur. Aduh. Meninggal kita lah kalau kayak gini caranya mah, Pak. Lempar lah. Salah pakai jurus. Udah penuh lagi tadi itu. Dah. Darahnya udah mulai bisa diturunin, tadi enggak bisa loh. Oke. Ah, tapi darah kita udah keburu ini dulu ya. Emang Mebius, kita kalahkan dia. Rasakan nih serangan balik. Aduh. Wah, untung kita lolos dari tembakannya itu pas kita jatuh. Tangkap, kita lempar lagi dia. Kirim kau ke planet lain ini ya. Oke, kita lempar habis ini kita pakai jurus kita yang terakhir di satu masa. Oh, damn it. Asalkan itu pakai sim. Ini nyamuk. Meledak. Kita telah berhasil menggunakan power up. Yes, pulang kita ke planet M78. Songtae. Hah? Kenapa lagi itu si Zobi? Tamat kah? Cepet kali tamat guys untuk story-nya si Ultraman Mebius. Waduh. Udah beres. Ah.
Astaga, ini kita mau ngapain lagi ya? Story review sudah beres. Oh, buat ini ya, ngisi waktu dikit, kita mainin aja ini ya. Apa tuh namanya? Battle mode aja lah ya. Untuk Ultra Father ntar akhir-akhir baru kita unlock. Oke, kita udah dapet Mebius. Gila. Aduh, ngakak semua ini guys. Gak kirain ceritanya bakal panjang gitu. Ternyata si Mebius latihan, udah latihan pergi ngalahin si Vagisi mudah gitu. Aduh, ini kayaknya story-nya pendek banget ya. Oke, kita main battle mode ya guys ya. Ini buat isi waktu sedikit. Pengen nyobain Baltan, kita bakal coba Baltan hari ini. Battle mode Baltan. Oke, ronde 1. Wish. Ini gerakan si Baltan di sini rasanya agak lama ya, tapi untuk damage lumayan ya. Kombonya juga enak ya. Oh, ngapain kamu loncat ke belakang Baltan? Astaga. Sorry guys. Ini ke bawah terus sih guys ya, si Baltan sama si Zeton ini selalu saya terbalikin ngomongnya ya. Ini Zeton saya ngomongnya Baltan lagi loh tadi. Astaga, sorry banget guys. Sepertinya saya harus ini ya. Jangan-jangan saya telah jatuh cinta kepada Baltan ya. Udah terhipnotis dengan kegantengannya si Baltan ya. Kecantikannya si Baltan ya, Baltannya versi cewek ya, makanya cowok. Cara ini guys ya, jangan dianggap serius. Tapi benar-benar parah sih guys ya, kita main game yang Ultraman Legend of Heroes kan, si Zeton jadi Baltan nyebutnya. Itu kemarin, bukan kemarin ya, tadi sore saya pas baca komen kan, baru sadar ya pas kita unlock kapsul itu dapatnya kapsul si Zeton kan. Saya bilangnya kapsul Baltan gitu loh. Emang parah banget lah ini ya. Oke, menang kita guys ya. Bonus poin, win, mantap. 2 poin. Poinnya nanti buat apa sih guys ini? Apa bisa buat ini? Upgrade karakter kah atau gimana? Oh, ronde 2. Kita coba sampai selesai ini ya. Berapa ronde gitu? Lawannya Simba ini. Oleh. Kita nggak boleh salah sebut lagi ya. Zeton, ayo Zeton. Mana ini game? Ini semua ya. Zeton sama si Baltan muncul terus kan. Jadi ditambah kita kebanyakan lawannya si Baltan gitu kan. Jadi sekali nyebut Zeton jadi Baltan, Baltan jadi Zeton. Maafkan aku Mbah, terpaksa harus mengalahkan dirimu di sini. Waduh. Ah, sama. Kita belum cobain jurus Zeton yang lain ya. Nanti Simba kita langsung kalahin aja lah ya. Jangan nyoba-nyoba jurus lagi dulu. Ntar baru kita coba jurus yang weak, medium sama iya weak sama medium doang yang belum kita cobain ya. Aduh, tembak lagi. Oke, kita pakai jurus ini, shoot. Dikasih itu biji-biji ini, biji semangka. Biji semangka ini ya, bekas buka puasa ya. Kita lanjut sekali lagi guys ya. Kita bakal cobain skill lain dari kita bakal cobain skill lain dari si Zeton ya. Ini kita lawan si Baba Lucejin lagi. Baba Lucejinnya hari ini kagak ngamuk guys ya, jadi aman gitu. Kalau yang kemarin dia lagi ngamuk, repot sih itu. Kayaknya baru habis diputus sama pacarnya jadi ngamuk kemarin. Aduh. Ngantur kemana ini kepada mengomong pacar ya. Nah, pokoknya yang penting teman-teman senang aja lah ya nonton videonya gitu ya. Ini puasa sisa berapa hari lagi ya? Udah mau dekat lebaran juga ya. Oke, kita pakai skill yang pertama dulu. Loh, skill pertama ini cuma buat pindah tempat doang ya, teleportasi gitu. Enggak terlalu berguna. Tapi tak apalah ya. Weis. Macam-macam kau ya. Oh, kita mesti pakai skill 2 ini. Skill 2. Oh, skill 2 nembak gitu ya. Ah, ikut-ikutan dia berubah jadi Zeton. Ini penasaran ya, ini Babalu kalau pakai jurus, dia kan berubah jadi lawannya ya.
Berarti dia pakai jurusnya waktu di game ini salah dong dengan yang ditiru itu ya. Ini di video besok kita bakal cobain ini bakal lulus. Wah, beneran itu ya dia pakai jurus kita. Oke. Kita udah kaya ini. Udah kayak hantu ya. Menghilang-hilang aja. Rasakan ini. Oke, tembak. Duar. Meninggal ya kau. Terus poin 2. Oke. 6 poin. Udah lah ya. Oke, itu aja lah guys ya untuk video gameplay hari ini. Mungkin agak sedikit singkat juga ya, tapi memang kita batasin aja untuk satu hari itu. Maksudnya satu video itu satu story untuk satu Ultraman ya, biar kita nggak cepet selesai gitu gamenya. Dan nanti kan pastinya banyak teman-teman juga yang pengen nonton gitu kan gameplay dari Ultraman lainnya. Kalau terlalu panjang nanti kasian juga teman-teman nontonnya. Terlalu panjang kuotanya sekarat nanti ya. Bercanda guys ya, bercanda. Saya senang banget kalau teman-teman mau nonton videonya sampai selesai tentunya ya. Oke, semoga video ini tetap bisa menghibur teman-teman semua. Dan kalau misalnya teman-teman pengen donasi, kalian bisa donasi langsung itu di link di bagian deskripsi ya. Ada di saweria.com itu kalian klik aja linknya. Donasi ini bebas ya, teman-teman yang mau donasi silakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa guys ya. Yang penting kalian nonton di sini, saya juga udah seneng banget ya. Oke, jadi kalau kalian juga suka dengan konten gameplay seperti ini guys ya, jangan lupa juga tinggal like, share, and subscribe ke channel ini ya. Karena kedepannya bakal ada banyak konten menarik lainnya untuk kalian semua ya. Oke, kita bakal ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam gamers. Adieu.